Ke Bank Dunia, pemirsa, yang resmi menghentikan pencairan dana untuk proyek-proyek di Afghanistan pada tahun ini. Kebijakan ini diambil akibat kekhawatiran tentang dampak pemerintah Taliban bagi prospek pembangunan. Bank Dunia resmi menghentikan pencairan dana untuk proyek-proyek di Afghanistan pada tahun ini. Kebijakan ini diambil akibat kekhawatiran tentang dampak pengambil alihan kekuasaan oleh pemerintah Taliban bagi prospek pembangunan ekonomi dan kesejahteraan perempuan di negara tersebut. Selain itu, pihak Bank Dunia akan terus berkonsultasi secara erat dengan komunitas internasional dan mitra pembangunan, di mana pihak pemberi pinjaman tengah berupaya untuk mempertahankan hasil pembangunan yang diperoleh dengan susah payah di Afghanistan. Seperti diketahui, Bank Dunia telah memberikan komitmen lebih dari 5,3 miliar dolar Amerika untuk proyek-proyek pembangunan di ibu kota Kabul sejak April 2002. Bahkan hingga Februari 2021 lalu, pihaknya memiliki 12 proyek aktif yang hanya dimiliki oleh Asosiasi Pembangunan Internasional bagi negara-negara termiskin di dunia dengan komitmen 940 juta dolar Amerika. Adapun bank tersebut juga mendapatkan 15 proyek lain bersama dengan dana perwalian rekonstruksi Afghanistan didanai oleh donor yang dikelola oleh Bank Dunia dengan biaya hampir 1,2 miliar dolar Amerika sebagai dana komitmen pembangunan global. Berbagai sumber, IDX Channel.